Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Pembelajaran pelajaran PLH. Tapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Belajar mengenai sayangi lingkungan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kalian bisa membuat sebuah ajakan atau himbauan bagaimana cara menyayangi lingkungan. Yang kedua, kalian akan membuat sebuah himbauan dengan berbagai media melalui aplikasi Canva. SDN 2 Lur. Ya, tepuk tangan dulu dong. Pikirkan di dalam pikiran kalian, Bapak beri waktu sekitar 10 detik aja. Apa usaha dalam menyayangi lingkungan? Satu, melakukan reboisasi. Oh, reboisasi. Dua, jika ada sampah yang menumpuk banyak, kalau bisa dilakukan gotong royong. Membersihkan lingkungan. Dua ya. Tepuk tangan untuk Samuel. Betul, minuman. Ini bentuk cinta kepada lingkungan enggak? Sayang kepada lingkungan enggak? Iya. Siapa yang bisa menjelaskan kenapa ini termasuk dalam sayang kepada lingkungan? Ya. Bagus, tepuk tangan untuk Haikal. Bagus ya. Keren. Sebenarnya bentuk menyayangi lingkungan ini ada beberapa bagian lah. Yang pertama lah, usaha untuk mencegah. Mencegah. Kamu tadi apa tadi? Itu namanya mencegah. Supaya apa kira-kira? Apa? Kalau sampahnya menumpuk apa yang terjadi? Penyakit apalagi? Banjir, apalagi? Nah, kalau usaha sudah terjadi, contohnya reboisasi tadi benar. Kalau kayak asap ini, nah, apa yang? Bagaimana usahanya? Bagaimana usahanya? Kalau sudah asap terjadi seperti ini, caranya dua hal. Pertama, dengan mengajak melakukan hal-hal yang baik terhadap lingkungan. Yang kedua, melarang atau mengajak seseorang untuk tidak melakukan hal yang tidak baik. Lingkungan, menyayangi lingkungan, ya kan? Yang pertama ada yang berupa pencegahan, yang kedua ada berupa mengatasi. Bisa mengatasi, bisa antisipasi. Ada dua kan? Nah, kemudian cara penyampaiannya juga ada dua. Yang pertama, mengajak seseorang berbuat baik. Yang kedua, melarang orang berbuat jahat. Jahatnya kepada apa? Kepada lingkungan. Buah himbauan. Terserah. Berupa video kah? Berupa poster kah? Berupa laporan kah? Berupa apa? Terserah kalian mau bentuknya apa saja. Dengan menggunakan aplikasi Canva namanya. Dah. Tapi sudah melalui akun Canva ini. Ayo. Mudah kan? Oh, Pak, ini Pak ada yang happy Bapak tunggu hasilnya hari ini. Ya, Pak. Ini biniannya kayak ini nana aja. Nah, gimana kita belajar hari ini? Senang? Senang. SDN 2 lu? Perasaan saya setelah mengikuti pelajaran
senang, asik. Senang, dan saya mendapatkan ilmu untuk mengedit-edit dan untuk mencintai lingkungan. Saya tentang ini sangat gembira dan senang. Dan yang saya dapatkan dari sini, saya bisa membersihkan lingkungan. Dan saya sangat cinta lingkungan. Sudah. Perasaan saya sangat gembira bisa mengedit di aplikasi Canva secara gratis menggunakan ID belajar. Ayo sayangi lingkungan. Halo teman-teman, saya Risma dari kelompok 3. Jadi kami ditugaskan untuk mengolah gambar tentang PLH dengan tema sayangi lingkungan. Jadi kami sangat seru bikinnya. Ya kan, Jira? Dan itu aja sih ya. Dadah.